새로야 많이 힘들었지 엄마 아빠를 떠나보내고 혼자서 얼마나 울었을까 새로야 많이 외로웠지 친구들이 널 못 살게 했니 너는 유난히 작아 보였어 미안해 새로야 Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabar teman-teman siang hari ini? Aku berharapnya teman-teman dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Dan jangan lupa juga untuk bersyukur ya. Oke, ini videonya aku tuh lagi ada di rumah kakak aku yang di Karawang. Jadi kita tuh udah janjian mau masak ayam bumbu hitam kayak orang Madura gitu teman-teman. Cuman kalau resep aslinya itu kan pakai bebek. Dan kalau kita tuh khawatirnya nggak pada doyan yang lain, jadi kita ganti aja pakai ayam kampung. Ini ayam kampungnya yang waktu itu aku beli di toko daging Nusantara itu loh teman-teman, yang harganya 48.000 per ekor. Ini aku beli 2 dan sekarang baru dimasak. Udah lama banget pengen masak ini, cuman ya kita tuh kayak punya kesibukan masing-masing, punya kegiatan masing-masing, dan sekarang tuh baru rezekinya untuk masak ini. Ini ayam kampungnya menurut aku murah, harganya cuma 48.000 satu ekor, karena aku pernah beli di pasar yang deket rumah itu, satu ekornya tuh 70.000 dan untuk besar ayamnya tuh sama gitu teman-teman. Makanya ini kemarin tuh pas aku beli daging di toko daging Nusantara, aku langsung aja beli 2. Ini untuk ayamnya aku cuci terlebih dahulu, karena waktu itu pas aku beli nggak langsung aku cuci, karena waktu itu tuh aku pas yang lagi repot, lagi sibuk banget, jadi ya udah langsung aku masukin aja ke dalam wadah food container, dan ini sekarang baru aku cuci. Biasanya sih aku cuci terlebih dahulu sebelum aku masukin ke dalam freezer gitu teman-teman. Aku itu sama kakak-kakak aku, aduh ribet banget ngomongnya ya, sama kakak aku kalau ketemu itu tuh pastinya kepengennya makan. Kalau nggak makan ya kita jajan di luar. Biasanya kalau kita janjian mau makan di luar ya kita nggak masak gitu ya mam. Tapi kalau misalnya niat mau masak di rumah, kita nggak jajan di luar karena waktunya itu nggak cukup. Kita kalau makan di luar berangkatnya jam 9 atau jam 10, pulang-pulang tuh sekitaran jam 1, sedangkan aku jam 3 atau jam 4 tuh udah pulang lagi ke Cikarang gitu teman-teman. Oke, ini untuk bumbunya, ini ada kelewak atau apa ini nama lainnya, boleh komen. Ini ada kelewak tapi nanti aku pakainya separuh aja. Ini ada jahe, lengkuas, ada bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk. Ini nanti mau aku blender, cuman ini aku bagi 2 aja ya karena ini bumbunya banyak. Blendernya juga kecil, jadi ini kita tuh bertahap gitu untuk ngeblendernya. Untuk bumbu-bumbunya, kalau misalnya ada yang beda dengan resep aslinya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Ini juga aku ngelihatnya dari YouTube, jadi jangan ada yang marah ya kalau misalnya bumbunya itu nggak sesuai. Aku juga lihat di YouTube tuh beda-beda gitu mam resepnya, ada yang pakai kelapa gongseng, ada juga yang pakai kelewak biar hitam, pokoknya rupa-rupa gitu deh. Nah kita ambil yang praktisnya aja. Ini semuanya bumbunya udah di blender, termasuk daun jeruk juga udah aku blender. Terus ini jangan sampai lupa air asam jawa, ini aku masukin. Oh ya, tadi juga aku pakai serai, serainya juga sama di blender. Ini kita pakai bumbunya yang banyak banget karena kepengen nanti tuh bumbunya banyak dan kita tuh bisa makan gitu ya, walaupun bumbunya aja tanpa ayam, jadi semacam abon lah kalau kata orang Garut mah gitu ya mam. Nah ini untuk ayamnya aku masukin, ini gak terlalu banyak karena memang ayamnya tuh gak terlalu besar sih, tapi ini cukup buat aku sama kakak aku. Nah ini udah aku masukin semua,
Jangan lupa dikasih gula, garam, sama penyedap pastinya ya, karena kita tuh anak micin. Untuk takaran bumbunya kita nggak pakai takaran gitu ya mam, jadi dikira-kira aja. Nah ini udah setengah jalan, terus ini untuk ayamnya juga udah mau empuk. Ini masak ayamnya tuh nggak terlalu lama, 1 jam aja ini udah empuk, karena mungkin ayamnya tuh masih ABG gitu ya teman-teman. Nah ini mau aku angkat untuk ayamnya karena udah empuk. Nih udah diangkat sama kakak aku. Nah ini sekarang kita goreng sampai dia tuh benar-benar menghitam, seperti di video sebelah ya mam. Mohon maaf ini gak semua proses itu aku bisa record karena kelupaan gitu. Nah ini untuk sambalnya kita cuman pakai cabai domba, terus dikasih gula, garam sama penyedap. Terus ini kita guyur aja, kita siram pakai minyak yang panas. Udah kayak gini aja nih teman-teman. Ini udah enak banget asli. Resepnya boleh teman-teman riku karena ini beneran enak. Nah ini kita lagi makan dulu sama kakak aku di depan rumah nih mam. Kita kalau ketemu makannya selalu sepiring berdua. Asli ini enak banget. Nanti insya Allah untuk resepnya aku simpan di deskripsi ya teman-teman. Tapi untuk takaran bumbunya dikira-kira aja ya. Semakin banyak bumbu semakin enak. Tadi juga aku pakai bawang merahnya tuh 1/4, bawang putihnya 1 bonggol gitu. Oke ini kita mau makan dulu, nanti untuk videonya lanjut ya pas ada di rumah aku. Oke ini untuk videonya aku lanjut ke esok paginya, karena kemarin aku pulangnya tuh udah agak sore dan aku juga udah capek banget teman-teman. Jadi pas pulang aku langsung mandi. Nah ini aku terusin videonya ke pagi harinya gitu. Untuk kegiatannya seperti biasa ya mam, kegiatan emak-emak. Ini nanti aku mau bikin sarapan untuk kakak, terus mau masak juga. Tapi masaknya tuh aku cuman mau goreng ayam yang kemarin aku buat, karena kemarin tuh emang aku belum masak, belum aku goreng untuk orang rumah. Jadi kemarin tuh ayam yang 2 ekor kita bagi aja menjadi 2 gitu teman-teman. Nah ini untuk nasinya alhamdulillah udah mateng, dan ini setelah sholat subuh aku lanjut bikin sarapan untuk kakak, karena dia masih ujian jadinya nggak bawa bekal, jadi sarapan dari rumah. Ini yang simple aja. Kalau kakak mah, kalau masakin buat kakak itu kayak main-main nih teman-teman, karena memang porsinya tuh emang buat sekali makan aja. Ini aku mau tumis toge nih seperti biasa pakai minyak bawang putih. Terus ini aku kasih air sedikit biar nggak terlalu kering. Terus nanti aku tambahin saus tiram, kaldu jamur, terus garam sedikit. Tapi ini nggak aku tambahin garam karena untuk dari saus tiram sama kaldu jamur aja itu udah asin gitu ya. Nah ini udah kayak gini aja nih mam. Terus ini aku masih punya kikil kan, yang waktu itu aku masak banyak, aku pisahin gitu, dan ini aku angetin. Aku tawarin telur, gak mau karena mungkin udah bosen ya, karena setiap hari itu makan sama telur. Sambil ini aku ngangetin kikil, aku sambil beres-beres. Ini tuh videonya panjang banget, hampir 20 menit. Karena memang aku campur gitu ya kegiatan kemarin sama hari ini. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen. Dan mana nih yang suka komen pengen videonya itu panjang, durasinya panjang. Nah ini videonya hampir 20 menit gitu. Ini untuk kikilnya udah selesai aku angetin. Nanti aku goreng ayamnya. Udah agak siangan aja karena nanti kan cuman mau masak ayam goreng aja yang kemarin aku buat. Jadi aku lagi males banget bikin masak sayuran gitu ya mam. Jadi udah nanti mau goreng ayam aja. Nah ini kakak sarapannya cuman kayak gini aja. Nah ini karena dia tuh gak bawa bekal, jadi ini sarapannya tuh aku kasih lebih banyak daripada biasanya. Biasanya sih kalau misalnya dia bawa bekal, aku kasih sarapannya tuh paling 2-3 sendok makan gitu teman-teman. Nah ini aku rapihin dulu untuk panci-panci dan untuk piring-piring yang aku cuci semalam, dan aku juga nanti mau nyuci piring lagi.
Oh ya, kemarin ada yang masih tanya berapa untuk harga kabinet atas aku. Itu harganya cuma Rp1.075.000 dan free ongkir. Buat pengiriman sepulau Jawa itu gratis ongkir ya teman-teman. Buat kalian yang mau samaan, link pembeliannya nanti aku akan simpan di deskripsi. Terus kalau misalnya perlu penyimpen nih, nanti teman-teman langsung DM aja ke Instagram aku @aisyah88 ya. Nanti teman-teman minta aja DM ke aku, insya Allah aku akan balas. Oke, ini untuk dapur. Alhamdulillah ini udah selesai. Sekarang aku lanjut mau beresin area ruang tamu. Ini aku nyalain dulu untuk lampu luarnya biar videonya itu terang. Ini aku mau kasih minum dulu kakak. Ini kakak lagi sarapan, mungkin dia kelupaan nih mam untuk air minumnya. Nah ini untuk galon gak pakai baju nih mam, aku bajuin dulu. Terus ini aku lanjut, pokoknya mau beres-beres. Terus nanti juga aku mau ngelapin kaca karena udah mulai kotor gitu ya mam untuk bagian kacanya. Sebenarnya udah males banget beresin ngelapin kaca itu karena males ngelihat kusennya yang udah banyak keropos gitu. Cuman kalau nggak aku lapin ya akan kotor dan dilihatnya juga nggak nyaman. Nah ini aku rapihin untuk sofanya. Pokoknya beres-beres lah ya mam, kegiatan emak-emak seperti ini aja. Aku juga berharapnya kalian tuh gak bosan ngeliat video aku. Terus aku juga berharapnya teman-teman tuh kalau ngeliat video aku jadi mood booster untuk beresin rumah. Dan aku juga nanti mau buka beberapa paket yang aku beli di toko Orange seperti biasa nih mam. Tapi sebelumnya ini aku mau beresin dulu. Ini untuk karpetnya aku sapu, terus aku gulung. Jujur sih kemarin tuh aku gak sempet nyapu pas pergi ke rumah kakak aku, karena emang aku berangkatnya pagi banget mam, barengan kakak berangkat sekolah. Ini itu aku beberesnya yang santai banget sampai udah jam berapa ini? Udah ada acara pagi-pagi amiar, berarti ini udah siang ya teman-teman. Nyantailah pokoknya untuk beberesnya. Kalau di rumah sendiri enaknya kayak gitu ya mam, gak ada yang ngebawelin, mau jam berapapun beberes, gak ada yang ngomelin. Tapi aku juga mendoakan buat teman-teman yang belum punya rumah, terus yang masih tinggal di mertua aku, doain semoga teman-teman cepat punya rumah sendiri ya, amin 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 ya robbal alamin. Nah ini untuk setrikaan aku lagi rapihin, kakak nyimpennya nih gak bener nih teman-teman, jadinya gak muat gitu, jadi aku rapihin terlebih dahulu. Aku juga jadi keingetan nih ngomongin setrika, kalau setrikaan aku tuh banyak teman-teman, belum aku setrika, males banget rasanya. Kemarin itu kakak nyetrikanya cuman baju dia aja karena kemarin dia tuh sempat agak demam gitu. Oke, ini aku mau buka paket terlebih dahulu. Ini paketnya sih nggak yang gimana-gimana nih mam, aku beli beberapa saus dari Shopee. Terlalu lebay nggak sih mam, aku beli kayak ginian aja beli di Shopee karena aku punya Shopee Pay, nggak aku pakai-pakai, jadi ya udahlah ini aku beli ini aja nih mam. Ini aku beli saori lada hitam, tapi ada hadiahnya Mas Ako. Terus aku juga beli ini nih, Del Monte saus barbecue, sama ini aku beli buat salad gitu yang rasa wijen teman-teman. Oke, ini aku juga buka paket yang ketiga nih ya mam. Ini aku beli termos, jadi aku tuh pengen beli termos ini kalau misalnya mau pergi-pergi terus bawa, pengen bawa minuman dingin gitu ya mam, nanti aku bawa ini. Kalau piknik nanti bawa ini gitu ya mam, nanti kita isiin air minum atau minuman dingin, nanti kita kasih batu es. Ini ukurannya sih nggak terlalu besar, berapa ya kalau nggak salah 8 liter nih mam, untuk harganya 120 ribuan. Aku pilih warna pink karena untuk warnanya tuh cuman ada beberapa pilihan gitu ya, gak ada warna putih. Ini tuh sekecil ini, tapi ini asli gemes banget. Terus ini aku juga beli kerupuk yang aku beli di Shopee. Tadi udah aku unboxing, tapi untuk videonya tuh aku share di Instagram. Ini tuh kerupuk yang biasa aku beli kalau pulang kampung.
Dan untuk pabriknya itu emang deket rumah gitu teman-teman. Jadi ini aku beli aja karena dia sekarang udah jualan di Shopee. Link pembeliannya nanti aku akan simpan di deskripsi seperti biasa. Ini untuk rasanya tuh pedes, tapi pedesnya tuh yang masih nyaman dimakan gitu ya mam. Kayak yang sampai pedes banget, sampai bikin perut mules. Pokoknya ini enak. Untuk harganya pun murah meriah. Pokoknya teman-teman wajib coba. Nanti link pembeliannya aku akan simpan di deskripsi. Nah ini aja udah selesai untuk buka paket-paketnya nih mam. Sekarang waktunya beresin plastik-plastik bekas paket ini. Banyak banget, aku mau buang terlebih dahulu. Biasanya kalau plastik kayak gini tuh masih suka diambil sama yang cari rongsokan gitu. Nanti aku pisahin ya teman-teman. Nah ini untuk box esnya, cantik banget, gemes banget. Nanti mau aku cuci terlebih dahulu. Terus ini aku lanjut mau goreng dulu untuk ayamnya. Aku gorengnya sedikit aja buat kita sarapan. Ini juga gak banyak ya mam, cuman ada beberapa potong. Tapi ini kakak tuh gak mau, tadi pagi aku bikinin, aku kasih sarapannya sama ayam ini, nanti katanya siang aja gitu. Oke, ini tuh aku pokoknya hari ini cuman masak ini aja tanpa masak sayuran. Nah ini untuk bumbu hitamnya kita pisahin, aku simpan di mangkuk yang kecil. Pokoknya kalau udah makan sama ini tuh bikin lupa sama berat badan teman-teman. Ini aku cuman goreng 3 aja, udah kayak gini aja untuk makan kita. Nanti sore kita goreng lagi biar enak ya mam, makannya tuh anget-anget. Oke, ini udah selesai untuk masak-memasak yang praktis dan gak pakai lama. Jadi ini aku tambahin kerupuk aja. Urusan dapur udah selesai, sekarang aku lanjut mau ngelapin kaca. Itu kayaknya jam dinding aku tuh agak error tuh mam, jam 6:30. Padahal ini udah agak siang gitu. Ya udahlah biarin aja, batunya minta diganti kayaknya itu jam dindingnya. Ini sekarang aku lapin dulu untuk bagian kacanya. Kemarin tuh ada yang komen depan rumahnya itu nggak menginspirasi sama sekali karena berantakan banget. Aku udah sering bilang kalau depan rumah aku tuh emang berantakan karena aku emang gak punya gudang ya teman-teman. Jadi bingung mau nyimpennya di mana. Mudah-mudahan nanti ada rezeki pas renovasi aku bisa bikin gudang kecil lah depan rumah gitu yang tertutup biar gak kelihatan berantakan seperti ini. Dimaklum aja ya teman-teman, namanya juga rumahnya cuma 60 meter jadi suka bingung mau nyimpen tuh di mana. Dan aku juga sering bilang kalau memang depan rumah aku tuh kayak gudang karena emang benar-benar bingung nyimpen peralatan bekas tukang itu mau nyimpen di mana. Kalau kata orang Sunda mah banyak betrak-betruk gitulah ya. Oke, ini aku mau vakum dulu untuk lantainya. Dan aku juga kasih tahu ke teman-teman kalau memang ada video aku yang tidak menginspirasi jangan diambil, jadi diambil yang baik-baiknya aja. Kalau yang buruk ya jangan diambil, tapi aku insya Allah setiap video yang aku share itu niatnya baik ya teman-teman. Dan ya aku pengen cerita kalau rumahku tuh ya namanya juga rumah tumbuh. Kalau ada sedikit rezeki ya aku renovasi, kalau belum ada ya masih proses kayak nabung gitu ya mam, ngumpulin sedikit-sedikit gitu. Kepengennya sih ya langsung gitu ya, langsung direnovasi gitu. Cuman karena memang kita tuh ya harus ngumpulin dulu, kalau pengen renovasi, pengen beli-beli barang harus nabung terlebih dahulu gitu. Karena aku bukan istri sultan teman-teman. Jadi mohon dimaklum kalau memang ada bagian-bagian rumah yang berantakan karena memang belum direnovasi, belum punya gudang kayak gitu. Oke, ini aku jadi curhat ya. Ini aku sapu dulu untuk bagian dapur. Ini aku pakai sapu manual aja karena banyak cipratan air gitu biar vakumnya itu nggak rusak. Jadi ini aku pakai sapu manual aja. Ini aku dabbingnya ditemenin sama gemoy, karena ini aku dabbingnya udah malam nih mam, sekitar jam 9. Ini gemoy udah masuk kamar karena dia sebentar lagi udah mau tidur. Dia sekarang tidurnya sama aku lagi. Tuh dia bunyi-bunyi gitu. Jadi mohon maaf ya mam,
kalau misalnya ada suara gemoy. Aku suka gak tega kalau misalnya ngebiarin gemoy tidur di luar, kecuali memang dia yang lagi barbar banget, biasanya aku biarin aja tidur di luar. Hari ini aku gak ngepel karena untuk lantainya masih bersih gitu. Dan alhamdulillah nih mam, untuk kerjaan aku udah rapi, rumahku udah bersih. Untuk videonya sampai di sini. Assalamualaikum.